Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu tampak bersujud dan mencium kedua tangan orang tua Brigadir Yosua Nofriansyah Huta Barat ketika berada di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Selasa 25 Oktober 2022. Sujud Baradae di hadapan kedua orang tua Brigadir J terjadi saat sidang pekan kedua kasus pembunuhan Brigadir J dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi. Ada 12 orang saksi yang dihadirkan. Dua di antara para saksi yang dihadirkan ialah orang tua Brigadir J, yaitu Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Sebelum sidang dimulai, saksi-saksi yang dihadirkan tampak masuk ke dalam ruang persidangan. Terlihat para saksi dari keluarga Brigadir J dan penasehat hukum keluarga masuk secara bergiliran ke ruang sidang. Sementara Baradae, terdakwa kasus pembunuhan, sudah lebih dulu berada di ruang sidang. Baradae yang melihat kedua orang tua Brigadir J masuk ke ruang sidang lantas berdiri dari atas kursi untuk menghampiri keduanya. Baradae bersujud dan mencium kedua tangan kedua orang tua Brigadir J secara bergiliran. Rosti Simanjuntak terlihat memegang kedua tangan Baradae. Ibu Brigadir J itu sesekali terlihat menganggukkan kepala. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.